Tinggal di kawasan pesisir, warga Sumenep Jawa Timur andalkan penghasilan dari laut. Kaum pria bekerja sebagai nelayan, sementara yang perempuan membuat ragam olahan ikan. Seperti kaum ibu di kawasan Batang dan Ambunten ini, sejak 20 tahun lalu mereka memproduksi petis, dibuat dari ikan segar yang dimasak berulang kali. Saripati ikan inilah yang dibuat jadi petis. Nantinya kuah akan mengental dan warnanya berubah kecoklatan. Setelah itu, baru dikemas. Rahasia sedapnya, semakin banyak ikan yang direbus, semakin berkualitas pula petis yang dihasilkan. Buat petis, memasak ikan, diambil airnya. Berapa ikan, Bu, yang dimasak? Banyak. Umumnya petis digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, rujak, soto, atau jenis makanan berkuah lainnya. Rasa asin gurih petis dijamin bikin tambah sedap. Ya, lebih nikmat dan juga lebih ada rasa manis-manisnya gitu deh kalau petis. Tapi tergantung petisnya juga, Mas. Kalau petisnya juga petis dari asli dari ikan, mungkin lebih nyaman. Sebenarnya banyak daerah lain yang juga hasilkan petis. Bedanya, petis khas Madura rasanya cenderung asin. Dan karena dicampur resep khusus, aromanya tidak terlalu amis. Bagi masyarakat di sini, petis termasuk bumbu wajib. Kalau tanpa petis itu rasanya anyep, nggak enak. Kalau pakai petis itu mantap. Ya, untuk campurannya petis dari ikan apa ini? Ini dari ikan laut satunya, ikan biasa. Dan bagi para wisatawan, petis jadi buah tangan wajib. Bisa beli langsung di pasar tradisional atau di toko oleh-oleh. Pilihannya beragam. Ada yang terbuat dari udang, ikan tongkol, dan juga ikan pindang. Katanya sih, petis ikan pindang yang paling favorit. Soal harga tergantung kemasannya. Mulai dari Rp20.000 hingga Rp70.000. Didik Setiabudi melaporkan untuk Net.